Wali Kota Jambi meluncurkan Pamer Bantar Kito di Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Pamer Bantar Kito merupakan singkatan dari Palmerah Bersih, Aman, Pintar, Kreatif, Inovatif, Tangguh, dan Oke. Program ini merupakan program inovasi Kelurahan Eka Jaya untuk menjaga kelestarian Kampung Bantar sekaligus menjadikan objek wisata. Kedatangan Wali Kota Jambi disambut dengan pengalungan bunga dan tarian sekapur siri. Dalam sambutannya, Fasya mengapresiasi program Pamer Bantar Kito yang merupakan inovasi warga Kelurahan Eka Jaya untuk menjaga kelestarian Kampung Bantar di Kelurahan Eka Jaya. Dalam sambutannya, Fasya mengapresiasi program Pamer Bantar Kito yang merupakan inovasi warga Kelurahan Eka Jaya untuk menjaga kelestarian Kampung Bantar di Kelurahan Eka Jaya, sekaligus menjadikan Kampung Bantar sebagai objek kunjungan wisata atau rekreasi yang mengedukasi dari masyarakat Kota Jambi maupun luar Kota Jambi. Terkait hal ini, Fasya juga berharap inovasi seperti ini dapat diterapkan oleh kelurahan lain untuk menjaga agar predikat Kampung Bantar tetap dipertahankan. Dikatakan Fasya jika saat ini jumlah RT yang telah menjadi Kampung Bantar jumlahnya baru mencapai 400-an. Selanjutnya Fasya menargetkan dalam kepemimpinan periode keduanya, seluruh RT di Kota Jambi yang jumlahnya mencapai 1.600 dapat menjadi Kampung Bantar. 26 dan beberapa RT yaitu meresmikan launching Bantar Kito, Kampung Bantar Kito, yang salah satu inovasi yang dibuat oleh RT-RT di Kelurahan Eka Jaya. Kami sangat mengapresiasi sekali inovasi-inovasi seperti ini dan harapan kami semoga RT-RT yang seperti ini berjamuran di Kota Jambi ini, karena ada 1.626 RT. Dari 1.626 RT itu lebih kurang 400 RT yang sudah masuk dalam kategori Kampung Bantar. Insya Allah nanti 5 tahun ke depan. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata.